saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Baru-baru ini penampilan pengacara Hawa Rizwana ketika menjadi host sebuah program hiburan mendapat kecaman hebat apabila dia tampil dengan mengenakan pakaian berwarna merah jambu yang agak ketat. Bertambah teruk lagi apabila ada segelintir netizen yang mendakwa pengacara itu telah menjadi mangsa fashion selain berpendapat pakaian tersebut kurang sesuai dengan image bertudungnya. Susulan itu, Hawa atau nama sebenarnya Hawa Rizwana Ahmad Rizwan tampil memberi penjelasan dengan berkata dirinya masih dalam proses belajar mengenali industri seni termasuklah dari segi fashion. Sementara itu, menerusi tinjauan Obulan mendapati Hawa sudah pun memadam gambar pakaian tersebut di Instagram miliknya. Untuk info, ini bukan kali pertama penampilan Hawa dikritik warga maya apabila sebelum ini dia turut menerima kecaman gara-gara mengenakan seluar hitam kulit ketat yang dipadankan dengan baju tee berwarna gelap beserta jaket. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.